Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'du. Jumpa lagi sahabat-sahabat Padepokan Singa Barong dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala kerezekiannya. Ini kita akan itu ya hadirkan nanti gaib yang mengetahui tentang ini bersatunya umat Islam ini, apakah awal dari kebangkitan umat Islam atau memang ini sudah zaman akhir, akan diporak-porandakan dan akan dihancurkan sehancur-hancurnya, akan dibuat tatanan baru. Dan apa mungkin ini juga awal keluarnya Imam Mahdi atau gimana, kita juga belum tahu. Dan nanti seperti biasa kita akan hadirkan gaib yang mengetahui ini ya. Ini untuk di negara Arab sendiri ini kan sudah seperti Irak, Yaman, Turki, ini sudah mulai bersatu ini ya untuk melawan Amerika ini ya. Nanti kita akan tanyakan saja kepada gaibnya yang mengetahui tentang hal itu. Dan seperti biasa agar kita enggak kelamaan ini, langsung kita mulai saja ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang percaya bersihkanlah tubuhnya mediator ini dari bisikan jin setan siluman energi negatif atau tidak ada yang bisa masuk yang selain saya hadirkan. Bila ada penyusup atau apapun, otomatis terlempar keluar, tidak bisa masuk. Bismillah. Gaib yang mengetahui tentang persatuannya umat Islam di dunia ini untuk melawan Amerika, hadir ke sini, masuk dalam tubuh mediator sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Kuasai seluruh tubuhnya mediator. Bismillah. Allah. Ini mohon maaf dari golongan apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ini dari golongan apa ini? Oh, dari bangsa jin. Dari bangsa jin. Iya. Kamen dari mana ini? Dari kayangan apa dari bumi? Masih di bumi. Ya. Jauh dari sini apa dekat? Ya, masih sekitar kawasan negeri. Oh, masih dalam ya. Nusantara ini. Ya. Ini kamu benar-benar mengetahui tentang itu ya, persatuannya umat Islam itu ya? Ya, insyaallah. Ini mohon maaf, saya protek dulu ya biar lebih aman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dalam tubuh mediator ini bila berbohong otomatis meledak terlempar ke neraka. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ini mohon maaf, ini saya mau tanya-tanya ini. Ini yang tentang bangsa Irak, bangsa Yaman, bangsa Turki ini kan bersatu untuk melawan Amerika ini kan, dan Israel. Jadi, begini Tuhanku, nantinya akan ada perang saudara sendiri di antara ribuan banyak orang yang ada di sana. Nanti juga ada
yang akan melerai kejadian itu akan jadi tolak ukur bangsa-bangsa di seluruh dunia sebagai jalan untuk melawan kezaliman. Bahkan nanti dari umat Islam sendiri juga akan ada yang saling perang nih ya. Iya, benar begitu. Oh, nanti lambat laun akan tertata sendiri. Puncaknya nanti di akhir zaman nanti akan terjadi gejolak yang paling dahsyat. Oh. Apakah ini awal dari kebangkitannya umat Islam di dunia ini? Iya, benar. Nanti umat-umat Islam akan bersatu, akan membimbing seluruh umat untuk kejayaan negeri, khususnya orang-orang Islam sendiri. Oh. Apakah ini nanti ini ya? Ini awal dari munculnya Imam Mahdi atau gimana? Iya, benar. Nanti di akhir zaman beliau akan turun ke bumi menempati wadah sendiri yang sudah dipersiapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itu kan kalau di kitab itu kan diterangkan bahwa nanti Imam Al-Mahdi itu dibaiat di Arab di Makkah. Iya, benar, nanti akan ada pemilihan sendiri, akan dipilih sendiri oleh orang-orang itu, akan dicari orang itu, nanti akan dibaiat. Dan ini kan kabar terbaru ini bahwa Amerika itu menyatakan bahwa Tuhannya itu di Yerusalem. Maksudnya itu apa? Sampean paham apa tidak? Ya, maksudnya itu adalah orang-orang di sana itu semuanya keturunan sana. Jadi dirinya sendiri merasa orang-orang pilihan juga. Begitu. Iya, benar. Berarti kalau untuk seperti Israel, untuk Amerika itu ingin menguasai Palestina itu bahwa dia juga berlandasan merasa keturunan di situ. Ya, benar. Dan saya dengar dan saya juga membaca itu bahkan kayak Israel itu mau merebut Masjidil Aqsa itu katanya mau dirubah dijadikan kuil itu. Iya. Dia merasa itu adalah tinggalan leluhur mereka. Jadi akan dilestarikan sebagai tanda bahwa kejayaan mereka itu ya ada di situ. Ya Tuhan. Bahkan kayak Israel itu kan sebenarnya numpangan di Palestina. Iya, sebenarnya dia itu penjajah, bukan asli di situ. Tempatnya dulu kecil. Orangnya. Jadi itu yang berhak menempati itu sebenarnya kan Palestina kan itu. Iya, orang-orang itu sebenarnya sudah zaman dahulu. Keturunan para nabi-nabi juga sebenarnya orang-orang di Palestina. Iya. Itu atau memang ada sendiri itu di bawah Masjidil Aqsa itu ada rahasia. Ya Tuhan, sebenarnya memang ada itu rahasia paling tersembunyi di dalamnya itu. Oh, di dalam. Iya, ada sesuatu yang sangat gaib ditutupi oleh takbir gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Nantinya juga akan muncul sendiri setelah Sang Imam Mahdi nanti lahir, sudah turun maksudnya. Akan dibuka oleh beliau. Iya. Jadi kuncinya itu nanti Imam Al-Mahdi yaitu yang iya benar, nanti kejayaan Islam beliau yang memimpin. Jadi kayak untuk seperti Irak yang seperti Yaman itu memang pasukannya Imam Al-Mahdi. Iya benar sekali itu Tuhan. Benar, itu pasukan beliau semuanya nanti digalang semuanya untuk menjadikan tentara paling kuat di dunia.
untuk menghancurkan kebatilan yang ada saat ini. Akan dihancurkan nanti sampai bersih, sampai tuntas untuk beliau. Apakah ini Ya'juj Ma'juj akan juga segera keluar? Ya Allah, ya. Sudah ada tanda-tandanya itu, Tuhan. Iya, ada di sana nanti. Sudah ada tanda-tandanya ini, sudah merenggang ini. Iya, mohon maaf. Berarti penjaranya sudah mulai merenggang? Iya, benar. Tempat kediamannya itu sudah merenggang. Akan terputus nanti bulu-bulu tali-talinya itu. Karena orang-orang sudah banyak yang gak iman, banyak yang tidak suka kepada agama. Tapi kalau dilihat kan sekarang itu lebih banyak pondok, lebih banyak apa? Iya ya, sebenarnya. Tapi moral yang ada di hatinya itu tidak ada. Iya, masih kalah terisi oleh dunia, hal glamor dunia yang terjadi saat ini. Ini apakah nanti ini ya di Nusantara, di bangsa Indonesia ini akan terjadi juga perang saudara? Ya, tapi tidak begitu besar ya. Ya. Tidak sama memakan korban iya. banyak. Cuma sebatas perang apa ya, kalau dikatakanlah perang mulut ya. Iya benar. Cuma gontok-gontokan itu. Itu yang gontok-gontokan itu sebenarnya ada yang benar apa enggak ini? Ya, sebenarnya juga benar, tapi banyak yang tidak. Oh, banyak yang iya, jadinya tidak tahu yang mana yang benar. Apa itu ada ulah juga dari bangsa gaib yang membisik? Ya, benar. Penyusup-penyusup juga sangat banyak nantinya. Penyusup orang-orang yang ingin beriman juga ada nanti. Para penyusup-penyusup akan menguasai orang-orang, ya kecuali orang-orang benar-benar beriman, bertakwa. Dia tidak akan tersulut oleh situasi saat itu, tetap tenang. Ini maksudnya bertakwa ini ingat kepada Allah gitu atau gimana? Iya, benar-benar bertakwa, menjalankan ibadah dengan sesungguh-sungguhnya, tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya ridho Allah, hanya ridhonya yang dicari, bukan yang lainnya. Minta maaf sebelumnya. Iya, nggak apa-apa. Sampaikan saja, apa? Apa memang saat ini ya, saat ini itu sudah banyak yang nggak punya keimanan, cuma hanya tirisan saja. Benar itu, benar sekali itu. Banyak orang yang tidak memiliki iman sama sekali juga. Atau apa? Tapi pintar, pintar berdongeng, bercerita tentang agama itu. Apa mungkin orang-orang itu tidak tahu iman itu seperti apa? Iya, rasanya iman itu tidak paham. Iman itu apa? Tidak paham. Jadi. Bukan kok orangnya itu tahu tapi disengaja atau enggak? Iya, memang benar-benar tidak paham. Dia hanya merasa sudah pintar dengan ilmu agamanya, tapi tidak mampu mempraktekkan secara hakiki. Iya, jadi tidak tahu. Jadi apa hakikatnya iman yang ada dalam dirinya itu? Memang benar ya, umat Islam itu nanti di akhir zaman itu banyak, tapi seperti buih di lautan terombang. Iya benar itu, iya benar, benar sekali itu Tuhan. Jadi banyak orang pandai hafal Quran apa, tapi nggak tahu tentang iman. Iya benar, tidak tahu cara beriman bagaimana. Dia cuma menjalankan syariatnya saat. Ya, seperti apa yang dipukul, iya, ya. Jadi tidak bisa merasakan apa itu hakikatnya iman. Tidak bisa, tidak tahu ujungnya di mana. Ini kembali lagi untuk di negara seberang nih. Iya. Kalau untuk itu pasukan yang di Palestina itu yang ikut perang itu, apakah itu ke jalan Allah sungguh beneran apa enggak? Ya itu.
lahir batin benar-benar itu. Semua orang-orang nanti akan berkorban dengan jiwa raganya untuk kejayaan, untuk memenangkan jihad. Bisa pilihlah. Ya Tuhan, benar dia begitu adanya orang-orang itu. Tidak ada rasa takut dalam hatinya, sama sekali tidak ada. Hanya untuk bertakwa pada Allah, menjalankan perintah. Berarti itu memang sungguh-sungguh berjuang untuk memerdekakan iya, bangsa. Iya, nanti akan bersatu bangsa-bangsa Islam yang khususnya yang di sana akan berjuang teguh untuk menghancurkan semua yang tidak benar, yang tidak diridhoi oleh Allah. Di sana sangat banyak sekali pasukan-pasukan sudah bersiap berkumpul untuk menggalang. Ini berarti sudah tidak lama lagi nih akan terjadi. Iya benar. Iya ini. Sebenarnya iya. Orang-orang sudah mempersiapkan sesuatunya. Sesuatunya yang akan terjadi sudah dipersiapkan, dipertimbangkan dengan baik-baik, dengan kematangan, dengan keikhlasan oleh para pejuang-pejuang yang ada di sana. Itu kalau untuk dari luar negara Arab sendiri, apa nanti ada yang bergabung apa tidak? Ya sebenarnya ada, tapi cuma sedikit. Yang paling banyak orang sekitar-kitar daerah Palestina. Oh seperti Turki, ya, Yaman. Iya itu, Yaman, Irak. Bahkan di Irak itu kan ya, sekarang sudah mulai gitu kan. Iya di situ banyak, pejuang sangat luar biasa. Semangat luar biasa, tidak bisa dibendung oleh hatinya, cinta rindu pada Rasulullah untuk memurnikan ajaran agama, untuk membenarkan agama ini biar tidak tersimpang oleh ajaran-ajaran lain, biar jelas agama Islam itu bagaimana. Iya, untuk memerdekakan orang-orang yang beriman dari penjajah-penjajah, orang-orang kafir itu. Oh ya, udah, terima kasih banyak atas penjelasannya tentang itu, bahwa ini memang akhir zaman nanti bersatunya ya, umat Islam awal ya, bersatunya ini ya. Ya, tapi saya pesan untuk yang ada di sini untuk hati-hati. Jangan sembarangan melakukan jihad. Nanti akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Oh ya, terima kasih. Ya, begitu. Biar untuk sahabat-sahabat saya nanti semuanya ini kan ya benar, hati-hati lagi ya, di sini banyak orang yang melihat. Nanti akan saya pesan kepada sahabat-sahabat saya ya. Terima kasih banyak atas keterangannya yang disampaikan. Apabila ingin undur diri, mari saya bantu sama semua. Iya, terima kasih ya, saya sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarkanlah semua bekas, semua apa. Alhamdulillah, itu tadi keterangan dari bangsa Qaib yang menjelaskan memang ini awal dari kebangkitan umat Islam ini ya. Dan awal dari kejayaan umat Islam nanti, bahkan nanti akan terjadi juga perang saudara. Yang dimaksud perang saudara kita juga belum tahu antara mana dan mana. Yang pastinya antar sesama umat muslim juga akan terjadi perang saudara. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya yang ada di manapun, berhati-hati, jangan mudah terpancing ikut jihad ya. Yang pertama untuk yang ada di sini, yang di negara Indonesia ini, jihadlah kepada nafsu kita sendiri, kita lawan nafsu kita agar terarah menjadi manusia yang lebih dekat sama Allah dan selalu memperbaiki ibadah kita. Ya, kita ini harus saling mengingat dan menguatkan ya, mengingatkan dan menguatkan agar kita kuat dalam iman Islam kita. Dan selalu terjaga amal kita agar tidak ternodai oleh hal-hal yang sepele tapi membuat kita terjerumus dalamnya.
Ya, semoga di dalam video ini bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.